Cara setting, button di Stereng, Android player. Di menu cari, setting. Pilihkan settings. Pilih enter self, setting interface. Pilih menu ikon yang hendak di custom. Tekan ikon dan keluar pop-up. Tekan button yang anda hendak. Ikon tadi bertukar menjadi kuning. Menjadi kuning bermaksud setting dengan button steering sudah berjaya. Ulang cara tadi untuk button lain. Sudah siap setting, tekan keluar dan ke menu utama. Cuba try button yang sudah disetting. Button ini saya set untuk on off. Button ni saya set untuk next. Button ni saya set untuk volume. Itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih.